Sudah sampai guys di omah Wawin. Mangut das manyung guys, wis pecah-pecah. Selamat siang dulur-dulur Gali Ganira Channel, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini adalah hari ulang tahun Tati, atau Eyang Putri, makanya kita hari ini diundang buat kumpul dan makan bareng di Omah Wawin, rumah makan yang bernuansa Bali di kota Solo. Pemiliknya adalah Wawin Laura, salah satu artis papan atas di kota Solo, saksikan keseruan kita di video kali ini ya lur. Buat dulur-dulur yang belum subscribe, subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, comment and share video ini ke dulur-dulur yang lain. Semoga bertambah pahala dan rezekinya ya. Sudah sampai guys di omah Wawin. Aduh buat hati. Terkenal sebagai artis sekaligus pelawak asli kota Solo, Wawin Laura, pada 2015 lalu membuka warung makan dengan konsep angkringan yang diberi nama Angkringan Omah Wawin. Warung makan yang terletak di tengah perkampungan warga di Jalan Teluk Selatan nomor 42 Joglo, Banjarsari, Solo, itu menawarkan suasana klasik dengan bangunan-bangunan khas Jawa di tengah pepohonan hijau. Berada di tempat makan dengan desain semi-outdoor tersebut terasa sekali menyegarkan. Apalagi ada sentuhan pernak-pernik khas Bali di setiap sudut warung makan tersebut.
Alunan musik tradisional Bali semakin menambah kesan suasana Pulau Dewata. Sang pemilik mengaku sengaja mendesain warung makannya seperti di Ubud, Bali. Menurut Wawin, angkringan Omahe Wawin cocok untuk semua kalangan, baik anak muda, keluarga, maupun wisatawan. Para pekerja yang sekadar ingin menikmati suasana tenang dan menyegarkan juga bisa datang ke warung tersebut. Tak hanya menawarkan suasana dan eksotisme nuansa alam, menu kuliner di angkringan Omahe Wawin tak bisa dipandang sebelah mata. Di sini tersedia aneka pilihan makan besar, camilan, dan minuman enak. Salah satunya aneka olahan mamut. Orang kesini carinya ayam panggang, dan spesial mamut. Ada mamut das manyum, mamut empal manyum, mamut lele, mamut welut. Pengunjung hanya perlu merogoh kocek sekitar Rp70.000 untuk satu porsi menu mamut di angkringan Omahe Wawin Solo. Dengan porsi dan takaran yang sama, menurut Wawin, harganya bisa mencapai Rp100.000 di daerah Semarang. Ini yang ulang tahun. Dan kesumet ke tadi ceramah. Ini kan berdoa nggo kabeh. Terbukti pada siang sore hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya, alhamdulillah bersyukurlah bahwa pada hari ini, hari Minggu tepat tanggal 3 Juli tahun 2021 memohon doa pada anak cucuku semuanya, semoga tapi selalu diberikan kesehatan, panjang umur yang barokah, selalu meningkatkan iman dan takwa, selalu memperbanyak ibadah, dan anak cucu yang soleh-solehah, pandai dan ahli ibadah, bahagia dunia akhirat, ini permintaan tadi. Nah, untuk selanjutnya, terima kasih kepada anak cucuku semuanya yang sudah nanti benar.
barongsai. Belakangmu. Siapa Mas? Tindas manyong. Apa pecel? Pecel kakap. Nasi bakar. Kyopo ki. Senengane nila lho nang omah. Pingune nila lho. Kakap yo. Kakap cilik kok nila kuwi. Iya. Apa ora? Lele nasi bakar. Selebokne nek jantianmu. Orang boleh. Lep. Lep. Thank you.
beras manis guys, pecah-pecah. Masih menikmati. Mas Ge. Mantap. Makanan dan minuman dari luar. Jen ben jajan kene maksudnya. Jangan dikunci stang. Ketai cik legi coklatnya nyamuk. Lihatnya cepat. Mirip. Ya terus nih. Pas lewat guys, panjang banget.